Oke, Mas Didi ini baru 4. Mas, masih semangat? Masih. Mana suaranya? Ini baru 4 mata pen, mana suaranya? Masih, luar biasa. Kembali ke lab. To my brother Ade Jigo. Ngomongin soal bully, kabarnya dirimu juga sering mendapat bulian terkait grup musikmu nih. Monggo, ini aku baru denger nih. Iya. Ya. Dulu masih zamannya tim lo ya. Lo ya. Timlonya sudah bubar, saya bikin Jigo. Itu banyak komen lucuan tim lo yang dulu gitu. Tapi memang konsepnya kita berbeda ya. Kalau tim lo itu dengan full band, kalau Jigo dengan organ sama gitar aja. Lebih minimalis. Gitu. Banyak yang bilang lebih lucu yang dulu. Karena memang kekuatan kita dulu ada di A.A. Jimmy, Mas Wawan, Kudil. Sekarang kan cuma saya sendiri setelah almarhum A.A. Jimmy meninggal. Lalu ada yang melanjutkan Toto. Toto ini ya di dunia seni juga lumayan ya, jam terbang ya. Mungkin cuma karena publikasinya aja kurang. Oh gitu ya. Tapi Om awalnya katanya juga Kang Ade ini sempat sampai lagi manggung terus gak ada penontonnya, ditinggalin sama penonton, itu benar gak sih? Iya, bukan gak ada penonton. Awalnya ada. Terus? Awalnya ada, ini di Palembang kita main. Kebetulan dulu masih Pak Alek Nurdin masih menjabat gubernur. Terus kita ditaruh di terakhir, harusnya di jam tengah. Cuma kan banyak dadakan-dadakan acara, kita ditaruh di terakhir. Pas kita satu lagu, Pak Alek langsung diri, bangun. Begini, kita dadah, kita kirain mau menghormati kita. Dia ternyata balik kanan, semuanya ikut keluar. Ya. Jadi yang nonton kita cuma petugas catering. Iya. Dan kita setelah dari situ, pelampiasannya kita nyari kafe. Masih pakai kostum, biarinlah kita nyari kafe. Buat ngeluarin. Oh ya, karena masih unek-unek. Unek-unek. Masih nanggung ya. Mungkin beliaunya ini ada acara lah. Iya, memang sudah terlalu larut yang awalnya. Beliau kan luar biasa sekali. Rundown kita jam 9, kita ditaruh jam 11. Oh iya. Iya, udah terlalu larut. Saya pikir berdiri mau joget atau mau hampirin kita. Dadah. Ih, udah. Ada cewek cantik sendirian di sana tuh. Mana di mana? Mau ngapain sendirian di sana? Mau Mbak, mau ditemenin enggak, Mbak? Mas Ipul. Itu sini bawa dong. Apa, Mbak? Aku lagi olahraga nih biar punggung aku makin bawa seksi. Sanggup, ayo dong, biar makin seksi sini. Aku bantuin kamu. Aku ajarin ya. Tenang. Pegangnya pelan-pelan ke kiri, ke kanan. Terus kamu tarik pelan-pelan ke daerah dada kamu. Meki cemburu loh, Meki. Nanti Meki cemburu loh. Yuk, tarik yuk. Pelan-pelan. Tarik di depan dada. Bisa. Jangan bawahan, kan sakit loh. Ke atas aja, iya segitu. Last one. Terus angkat lagi ke atas. Mas Aswar dari dekat manis banget sih. Gantian dong. Mau gantian juga? Gantian loh. Giliran kamu udah keringetan loh, kasihan banget. Itu tolong biak diduluin, kasihan dia celananya udah megar mingkup tuh. Mau siapa lagi? Ini kameramen Kang Ade nge-shoot kita semuanya ke situ. Oh, badan kamu udah besar, tapi kurang berotot nih. Ini yang bayar. Coba, kamu pegang kanan. Imon, yes. Iya. Lihatnya ke depan. Ke depan. Yes. Angkat, taruh di depan. Dada. Turun pelan-pelan. Mohon. Stop. Angkat lagi ke atas. Gimana rasanya? Enak, Mbak. Kok gak lihat aku? Gak sopan loh ditanya. Deg-degan, Mbak. Ini namanya masuk segmen apa nih, Mbak Maria? Udah pastilah kalau ada aku tentunya di segmen Tombong Ngantuk. Kok sendirian? Apa perlu saya temenin? Udah pastilah kali ini Mas Tukul, aku pengen Kok aku kita goyang-goyang bareng nih? Jangan loncat-loncat. Ayo. Sekarang olahraga apa, Pania? Pengen olahraga couple. Nah, mumpung ada Cinta Laura ya, juga kan. Ya, banget ceweknya. Pas banget Jigo, nih. Ya, jadi couple-nya siapa Mas aja? Mas Ade juga. Jadi kita couple-couplean gimana? Aku sama Mas Ade deh. Dia tahu, Mas. Pilih yang mana. Iya. Wah, aku berat. Senang banget sama kamu. Very well. Ini very good. Cinta, Mas Ade. Ini very Mariati. Wah, aku ambilin ya bolanya. Aduh. Nih, setiap tim dapat satu. Iya, jadi satu pasangan. Om Tukul mau ngapain? Hah? Kemana? Mau ngambil bola. Jadi ambilin.
Ini punya tim kita nih. Kok beda banget bolanya, yang bola aku besar banget ini. Iya, iya. Baninya gua sepi lu ah. Oke. Sekarang kita akan latihan untuk kaki dulu nih. Kita akan squat tapi bareng-bareng sama pasangan. Kang Pepi katanya mau belajar juga. Ya, yang ada bola gini gua di sini. Oke, squat. Kita turun. Kang Pepi yang mulai kali ya. Pada enggak ada lagi pasangan. 1 2 3 go. One, turun. Jangan jongkok kan, Bu. Lompat dong. Okay. Dua, angkat lagi ke atas. Tiga. Lihat aku dong, biar mesra kan. Lima. Jangan terlalu jongkok ya. Jangan terlalu jongkok, setengah jongkok aja. Empat lagi yuk. Aku gak kuat, ngadep sana aja lah. Delapan, bisa masuk ke. Ada Mbak Mi. Sembilan. And 10. Gimana kakinya, aman ya? Kalau bisa diulangin lagi. Lututnya gak geter? Enggak dong, masih kuat. Ih, kamu kuat banget deh. Kang Pepi dong, Kang Pepi pengen kayak... Kang Pepi mau juga. Oh, boleh. Di sini. Di sini orangnya. Coba. Udah jangan, lu kan tiap malam gantian sama gua. Iya. Posesif loh dia. Lu posesif banget, gantian apa? Dari tadi masa lu mulu? Lu temenin dia, ini udah urusan gua. Jadi mendingan sama aku aja gitu ya? Iya dah. Emang masih single gitu? Ya, kalau bisa gak usah pakai bola dah, pakai yang lain gitu. Bola apa maunya? Pepi mainan... Waduh, ini siapa? Enggak. Tadi maksa-maksa gua gantian, lu kan tiap malam gua mau nih, enggak tahu. Bilang. Emang kenapa yang di rumah enggak cukup? Bosan kalau kamu. Kenapa? Bininya datang begini deh pura-pura. Ini katanya pengen olahraga bareng sama aku tiap hari. Lu kamu ngajakin aku kan enggak mau tadi. Waduh. Aku ditolak. Aku dipaksa tadi Pepi. Mbak, tadi saya kan harus sama Maria Fani ya. Didorong-dorong lu sana-sana. Katanya gua aja katanya lu kan udah tiap hari Pep, katanya gua aja. Enggak, itu Pepi yang bilang. Oh gitu Papi kalau kerja ternyata ya. Ayo Papi. Pepi tadi ngajakin, cuman Papi udah jangan Pepi aja. Bohong. Orang lu tadi yang enggak mau ganti. Tadi gimana sih kamu jongkoknya? Kok banget deh. Maaf, udah wudu. Wow. Oke. Papan tadi gak mau pakai bola lo. Lu bantuin gua, nih arang lu dah, nih buat lu dah sekarang. Ada apa ini kok gak jadi olahraga, ada apa? Nah, ini mas, gimana, ceritain gimana? Mas, Pepi. Apa, jangan ngacak-ngacak gua. Wika, ada apa Wika ini? Ini om nih ya, jadi Kang Ade ini datang istrinya nih marang. Lihat Kang Ade malah ganjen-ganjen sama Pak. Enggak, orang mau. Mi olahraga Mi yuk. Mas Ade, masih ada satu gerakan lagi loh. Masih ada satu gerakan lagi. Udah buat besok. Ya udah, kalau kalian... Kalau udah punya istri gak boleh ngodain yang lain. Saya gak ngodain Pepi yang mau. Enggak, gue gak ikutan. Kalau kamu diajak memang kamu bawa istri. Kalau bisa maaf ada istri saya, malah kamu minta-minta. Gak boleh. Enggak tahu, Mas. Wong istrimu aja udah luar biasa, ngapain kamu goda-goda yang lebih luar biasa lagi? Kalau tahu mah saya atur jadwalnya. Aku buat siapa dong? Aku buat siapa? Buat siapa lagi ya, bukan? Orang kita. Udah daripada berantem aku aja yang ngajarin. Cinta kamu aja deh yang ngajarin ya. Olahraga bareng Cinta. Silakan Mbak Cinta. Ya, pakai apa nih? Pakai bola juga. Buat abs, boleh kan sekarang Come on, let's go. Virus-virus kan lagi berkeliaran. Mas Tukul. Om Tukul ayo. Ini couple juga. Saya ngapain? Iya couple. Aku sama siapa? Sama Kang Pepi. Aku sama Pepi. Sepatunya biarin aja. Oh biarin aja sepatunya. Katanya mau aku. Nah, bini lu kagak nonton. Kalau bini lu kagak nonton, gue punya videonya. Ayo. Turun ke bawah. Turun dulu. Aku turun. Turun bukan naik, turun. Ini turun. Tadi lu minta. Kagak minta. Bolanya ke belakang. Oke. Okay. Ayo, Wi. Kayak gini. Cinta olahraga, ayo selesaikan kita, Wi. Ayo. Oke, ya. Aku dari tadi udah nahan lah ya. Kamu lebih suka naik apa turun? Aku suka. Iya. Terserah kamu aja. Oke, Cinta. Kecil. Biar korek matanya ya. Makanya gantian sini, Cinta Laura sama itu. Aku gak ada pasangannya, aku sama siapa, masa aku sendirian. Oh tukar. Kamu sama Josh sih loh. Gatau mas Tukul. Ngomong Josh sendiri aja, ada cara sendiri kalau gak mau kabelan. Kalau sendiri wow. bisa kata Cinta. Wow. Gimana gitu? Wow. Atau? Wow. Itu buat perut. Oh, itu buat apa? Halo, Fania. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Aku bantuin ya.
Bisa tebak, tebak seperti apa? Wow. Kayak gini bukan? Ngeramein betah banget, coy. Maggie, bisa kayak gini, Maggie. Bisa seperti ini, aku minta yang seperti ini, Maggie. Sukanya di akrobatik itu ya? Aku suka yang model itu. Oh, yang akrobat. Itu anu di mana belinya itu? Pemirsa. Akan ada keseruan apalagi malam hari ini, jangan kemana-mana, tetap di Ini Berempat.